pun melalui mimbar ini saya juga sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun, sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Barada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Tetapi pelaku dan instrukturnya itu dalam kasus ini rasanya tidak bisa bebas. Medcom.id, a part of Media Group Network.